Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta seluruh rumah sakit memberikan pelayanan kesehatannya secara merata dengan baik dan bermutu. Ya, hal ini disampaikan JK saat meresmikan gedung baru Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut JK, pemerataan layanan kesehatan juga harus diikuti oleh peningkatan layanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan juga teknologi kedokteran. Rumah sakit juga harus melakukan sosialisasi hidup sehat kepada masyarakat. JK menambahkan ada tiga hal utama dalam membangun sebuah rumah sakit, yakni ketersediaan dokter, fasilitas pelayanan yang baik, dan juga kecanggihan teknologi yang memadai. Melayani seluruh masyarakat dengan layanan kesehatan yang sama, universal system. Artinya adalah bahwa semua orang berhak untuk dilayani. Tentu yang tidak mampu dibayar pemerintah, yang mampu dibayar tentu dengan cara-cara seperti apa yang dia.